moms, abaikan background di belakang ya. Aku mau review sedikit soal postinganku yang kemarin soal tas baby going yang muatnya banyak banget. Pada penasaran kompartemennya tuh sebanyak apa, kok bisa muat sebanyak itu? Karena aku belum ada videonya, ya aku share sekarang. Ini di kompartemen paling depan, paling bawah tuh. Biasanya aku kasih buat tempat tisu basah. Nanti aku praktekin deh. Ini buat alat makan biasanya, soalnya aku selalu bawa bekal. Yang ini nih, nah ini kan tas baby going yang varian Hansel ya. Hansel baby going ini ada bawaannya tas cooler muat segede itu tuh, gede ya. Ini bisa muat ice gel, terus ada pompa, belum lagi nanti kalau aku taruh storage bottle macam-macam deh, bisa muat di sini. Ini yang masih kosong, nanti kalau misalnya itu bisa masukin, nanti aku praktekin juga. Di samping kanan kiri ini ada tempat minum, yang buat tempat botolnya salaman. Terus, nah dari atas sendiri aja di paling atas ada resletingnya, lumayan buat tempat-tempat apa gitu. Pas dibuka, lumayan banget tuh tempatnya, luas. Tuh, luas banget. Segini ya. Ini bisa buat, kalau biasanya aku kerja sih bisa buat notebook, di sini buat naruh pumping, pumping Spectra 9 plus, terus bisa buat stetoskop bla bla bla. Nah, di belakang. Nah, di belakang ini bagus banget tuh, ada cangkulangannya ya. Kalau mau naruh apa-apa gitu. Terus ini bisa buat kalau misal kita ditaruh di stroller, ditaruh di troli juga bisa. Nah ini kalau biasanya aku naruh laptop di sini. Tuh luas ya. Aku taruh laptop di sini. Terus charger, mouse. Habis itu di sini biasanya aku naruh apa lagi? Face shield, masker. Ya, nanti aku praktekin.